Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang hadir di Masjid Raya Sumber pada zuhur ini, baik jamaah tetap yang mukim di Kota Padang maupun jamaah yang sedang dalam perjalanan atau musafir, mudah-mudahan segala niat dan tujuan baik kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan menyanjung dan memuji Allah setinggi-tingginya, syukur kepadanya sedalam-dalamnya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sesuatu kebiasaan yang sering disampaikan oleh pengurus masjid setiap hari Jumat sebelum memulai salat Jumat. Apa itu? Tolong dipenuhkan salat yang di depan safnya. Itu sampai sekarang imbauan pengurus masjid itu sampai zuhur ini jarang kita yang mematuhi. Kalau bapak duduk di belakang, datangnya awal, kemudian ada orang yang datang kemudian, bapak sedang salat sunat, orang lalu di sana, kata Nabi, lebih baik menunggu 40 tahun dari belakang daripada melintasi orang sedang salat. Tapi yang salah bukan orang lalu tadi, orang yang awal masuk tidak mau memenuhi saf di depan. Saf di depan ini, Pak, tidak ada khususnya bagi pejabat, bagi siapa saja, tidak ada. Siapa yang duluan datang, penuhkan saf depan. Ya kan? Jadi manusia kok banyak mada, Pak, walaupun Islam. Sampai sekarang ini. Ya kan? Jadi orang yang melintasi bapak salat sunat di sana, tidak dia yang salah. Tapi orang yang datang tadi cepat, tapi dia tidak ke depan, dia yang salah. Celah panuang ke muka, tidak ngalah ke cik mboko. Ya kan? Kau tidak saja datang ke masjid. Penuhkan sam yang di depan dulu. Orang yang melintasi kita lebih baik dia menunggu 40 tahun di belakang daripada melintih orang salat. Nah, berapa banyak madal itu? Ya kan? Apalagi hari Jumat. Hari Jumat, bapak-bapak, salat kita nam biasa zuhur kok kan 4 rakaat. Ya kan? Aja di 2 rakaat ditukar jo khutbah untuk pengganti dua rakaat. Jadi kita khatib naik mimbar itu jamaah lah duduk rapi, tidak ada yang terluang, semuanya itu sudah duduk di depan mendengarkan khutbah. Anam banyak terjadi ya,
Sekarang waktu salat kan tak cepat, hampir jam setengah satu. Tapi ada jamaah Jumat itu yang datang, Pak, setelah khatib turun mimbar, lah selesai khatib berkhutbah, baru tibonya. Tak ikut mendengar khutbah. Ah, tu mada aja le tu. Padahal kau tak anak-anak kau dah lah orang lagadang tu. Jika, tak mau duduk ke muka. Nak salat saya di rumah awak seorang, tak perlu pun sejid. Kalau tak karen nak nombor sampai kini kau, tolong kejen ke pengurus yang diundang tu datuk tu kemari ya. Dah sebagai ya? Ini harus saya sampaikan. Pengurus musaji nyinyi tiap hari Jumaat. Penuhkan saf yang di depan. Ha, kau duduk elakang. Kamu kau kau doa. Ya kan? Ini. Ha, baramadanya. Labot tak kepala la bauban. Tindak mu hanya mendengar seruan kamu. Bangga melanggar perintah Allah. Ya kan? Pala bayangkan. Kaum muslimin sadangkan awak di dalam khatib memulai khutbah ananya baca dek khatib. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ada makhluk yang tidak punya nafsu tapi punya akal, namanya malaikat. Apakah baik dia dari dia menurut surat Tin itu? Tidak. Karena malaikat itu bertubuh energi, maka tubuhnya tidak bisa dilihat. Kalau manusia bisa dinilai ganteng atau tidak gantengnya, nampadusi cantik tidak cantiknya, karena dia punya wajah, dia punya tubuh materi, bukan energi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang jin juga begitu. Tidak ada tubuh materinya, tidak bisa dinilai. Dan kedua makhluk itu tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Tapi manusia dipercaya oleh Allah. Kalau apa nak percaya lo anak nambo kecil engko, cuci lihat sebalik jalan gini. Baliho orang nan kasato mencalon untuk jadi legislatif. Lihat do jin seorangnya. Lihat do malaikat tidak ada. Jadi manusia adalah sebaik-baik kejadian dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Agar kejadian takwim itu bisa bertahan selama-lamanya, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diturunkan oleh Allah nabi dan rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ba mengkondak malaikat nabi, ba mengkondak jin, nah jadi nabi itu. Agar manusia itu lebih percaya. Kalau bapak punya syahwat, nabi punya syahwat. Bapak beristri, nabi beristri. Tapi syahwatnya terkendali. Awak manusia biasa go, banyak syahwat tak terkendali. Contohnya serupa nan ambo sampai ini. Lai tarang ada pak suara ambo di te mimbar go. Pindah arah nan mendengar. Atau manusia suka melanggar aturan itu. Ya kan? Tak marah. Ah, manusia nan serupa itu akan jatuh derajatnya. Cubalah lihat nanti. Asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Lah jadi bahasa awak aspal. Kalau bahasa lamonya mana? Palangkin. Ya. Di mana letaknya aspal tu? Di bawah tapak kaki. Barana kataba aspal jalan tu, Pak, letaknya di bawah sepatu. Ah, manusia yang takwim tadi kalau tidak menjalani aturan Allah akan jatuh kepada aspal safilin. Ah, tugas nabi termasuk sahabat, termasuk tabiin, termasuk ulama gini amanaruhan nan dikece nabi do. Tapi pendengar ini banyak nan mada. Ini bapak-bapak yang jadi di hari Jumat nanti kalau ke Jumat di masjid raya go. Iya kan? Panuhan saf. Kalau ndak salat apa ndak diterima di Allah. Karena mendengar khutbah wajib.
harus teratur safnya seperti salat. Tak boleh di belakang tu duduk. Ya kan? Ambo nanti kalau ditanya Pak, di Allah layang sampai nuris tawadhi lai umat tu namada engkau akan tahu leje. Ya kan? Itu. Engkau tahu ya Allah. Tapi manusia itu yang tak mau mendengarkan seruan. Tapi ambo ndak lo menyasar Pak. Lah ambo sampaian sadang nabi semenyampaian akeci Allah fazakir innama anta mudzakir. Berilah mereka itu peringatan, memang itu kerjamu. Lasta alaihim bimusaitir. Saya tahu itu. Tapi manusia itu tidak akan mau patuh semua. Bukan orang kafir saja yang tidak patuh, Pak. Orang Islam komada juga. Jadi jangan menyangkau nanti masuk neraka itu orang kafir saja, Pak. Orang Islam kok banyak. Lebih-lebih nan Islam munafik. Ya kan? Batuka hati jumului. Atau masuk neraka nanti. Karena orang munafik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu membenarkan dengan mulut, menolak dengan hati. Idza hadasa kazaba. Kalau dia berkata selalu dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mungkir. Wa idza tumina khana, dipercaya khianat. Itulah ciri-ciri orang munafik itu. Itu masuk neraka, bukan di atas. Fit darkil asfali minannar, di dasar-dasar neraka. Awak bagamu Islam tapi munafik, ndak di puncaknya tu, ndak di bungo api itu tu, di dasar api. Jadi berhati-hatilah, jangan jadi Islam munafik. Kalau di Minang cirinya panua kawan sairi yang pangguntiang dalam lipatan mamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Atau orang munafik. Kemudian supaya picayo awak jo nabi itu kan waba'asan nabiyina mubasyirina wa mundirin, supaya lebih percaya kita lagi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkan oleh Allah kitab yang benar untuk referensinya. Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nah, nambo sampaian tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu Al-Qur'an. Ambo raso ndak ado awak nanta afal. Summa radadnahu asfala safilin, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu benar. Ustaz hanya menyampaikan saja. Jadi kalau kita ndak patuh artinya kita membantah Al-Qur'an. Membantah Al-Qur'an, membantah Allah. Manusia kan ndak bisa menantang Allah, Pak. Orang ingin sehat baru be olahraga pi mati jo. Orang ingin berpangke berkuasa taruh jatuh jo. Tak ada yang bisa menantang Allah ini. Jadi selagi otak kita masih waras, kita berpikir masih bisa normal, ya dengarkanlah perintah Allah ini. Karena akan menyesal ketika malaikat maut datang. Menyesal pasti itu. Kemudian Al-Quran itu sebagai referensi, gunanya apa lagi? Liyurshidun nasa ila sabilil huda, untuk menambah manusia itu bisa bertindak benar dan mengikuti petunjuk. Itu artinya liyurshidun nasa ila sabilil huda. Sudah itu apa lagi? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan membawa, menggiring manusia dari yang sesat kepada petunjuk, dari yang gelap kepada yang terang, dari kehidupan yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati. Apa tujuan sejati hidup manusia ini? Bukan mencari pangkat, bukan mencari kedudukan, tetapi untuk mengabdi kepada Allah.
Kalau hidup kita tidak tujuannya mengabdi kepada Allah, berarti kita telah mempersekutukan Allah itu dengan segala barang yang kita cintai. Mudah-mudahan kaum muslimin yang terhormat, kajian zuhur yang pendek ini dapat kita tindak lanjuti sebaik-baiknya. Andaikan ada yang kesal dengan penyampaian saya kali ini, para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan, bahwa yang saya sampaikan itu benar. Ingatlah itu. Tinggal kita mau atau tidak lagi menindaklanjuti masa yang akan datang. Semoga Allah memberi kita selalu hidayah dan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La